Kawasan wisata Karang Potong Ocean View yang berada di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi warga saat libur Lebaran 2022 ini. Kepadatan wisatawan di lokasi yang menjadi ikon di pesisir pantai Cianjur Selatan itu terlihat sejak hari pertama pasca Lebaran hingga hari kelima. Mereka datang dari berbagai daerah, baik dari warga sekitaran Cianjur, Bandung, Sukabumi, Bogor, pun dari ibu kota. Hilda, 23 tahun, salah seorang pengunjung dari Banten, mengatakan, dirinya sengaja datang ke Karang Potong Ocean View untuk menghilangkan penasaran terhadap tempat wisata yang sangat viral di berbagai media sosial ini. Aku kan dari Bandung dulu ya, rumah nenek itu ke sini tuh 5 jam, 6 jaman. Dari Bantennya ke situ 7 jam. Kayaknya tempatnya tuh bagus banget sih, kayak adem udah gitu. Bagus lah buat view-view apa, fotonya. Happy banget. Manajer Ocean View Karang Potong, Deden, mengatakan, wisata Karang Potong Ocean View mengalami peningkatan pengunjung dari hari libur biasanya yang berjumlah di kisaran 500 hingga 700 orang, sedangkan di libur Lebaran ini jumlahnya diperkirakan mencapai 2.000 orang. Untuk jumlah pengunjung sementara mungkin ya, Amin 4 ini, memang ada peningkatan, biasanya di weekend itu berjumlah sekisaran 500 sampai 700. Untuk Hamin 4 ini mungkin agak kenaikan ya, di atas 2.000 mungkin. Deden menyebutkan, kemungkinan membeludaknya jumlah pengunjung tersebut telah diantisipasi oleh pihak pengelola sejak jauh-jauh hari. Seperti halnya dalam hal penerapan protokol kesehatan, menganjurkan tetap menggunakan masker, memasang scan aplikasi Peduli Lindung dan lainnya. Karang Potong Ocean View saat ini memang tengah menjadi primadona bagi wisatawan. Pasalnya, wisata baru di Cianjur ini menyuguhkan pemandangan yang indah yang langsung menghadap ke lautan pun dilengkapi dengan sejumlah spot foto yang Instagramable.